Yupelma Chodon Wangchak adalah anak bungsu Raja keempat Bhutan yang saat ini menjadi bapak negara itu. Tahun 2016, Yupelma telah menyelesaikan studi sosiologinya di sebuah universitas di Amerika Serikat. Yupelma menikah pada 29 Oktober 2020 dengan Tin Le Norbu. Tin Le Norbu berlatih pilot sama seperti ayahnya. Norbu mulai terbang untuk maskapai nasional Druk Air tahun 2019 setelah ia lulus di suatu universitas di Delhi. Yupelma dan Norbu, mereka berdua sama-sama tergabung dalam sebuah organisasi relawan. Tugas yang mereka lakukan yaitu perjalanan ke daerah-daerah yang terdampak bencana alam ataupun ikut berpartisipasi dalam acara-acara amat. Agar mereka mudah dikenali oleh masyarakat, para kelompok relawan ini mengenakan seragam berwarna oranye. Sila penjaga perdamaian pun melekat kepada mereka. Pada sebuah acara khusus pemuda, yaitu tanggal 16 November 2011, Yang Mulia Putri Yupelma Chodon Wangchak memberi semangat kepada beberapa siswa sekolah menengah dari Timpu. Dan daerah sekitarnya untuk belajar dan memahami isu-isu perubahan iklim melalui sebuah latihan yang interaktif serta menyenangkan. Mereka menggunakan teknologi untuk penggunaan sehari-hari yang praktis. Yang Mulia Yupelma hadir pada seluruh sesi acara tersebut. Ia telah menunjukkan minatnya yang kuat pada kegiatan itu.